Beginilah suasana antrian di salah satu SPBU di kawasan Bypass Kuranji, Kota Padang pada Sabtu pagi. Sejumlah kendaraan terlihat mengantri untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar. Antrian pun mengular hingga ke jalan raya. Bambang, salah seorang sopir, mengaku dirinya telah menunggu lebih satu jam mengantri untuk mendapatkan BBM jenis solar. Sulitnya mendapatkan solar ini diakuinya telah berlangsung sejak dua pekan terakhir. Akibat antrian solar tersebut, pekerjaan para sopir menjadi terganggu karena telah menyita waktu, sehingga lebih jauh berdampak terhadap pendapatan mereka. Sudah dua seminggu ini, Bang. Kenapa, Bang? Solar langka kenapa? Macet, Bang, solar. Macet, ya? Ya. Sudah berapa lama, Bang, nunggu? Sudah satu jam lebih nih, Bang. Nampaknya susah lah, Bang. Oh. Yang menengah solar kita kan, kesana sini, yeah. Kan. Abang bawa mobil apa? Bawa kodisel, Bang. Hal senada juga diungkapkan oleh Mastar, sopir bus jurusan Padang Medan. Ia menyebutkan sejak terjadinya antrian solar di SPBU yang hampir merata di Sumatera Barat, waktu tempuh ke kota tujuan menjadi terlambat. Ia berharap kepada pemerintah segera turun tangan karena telah sering terjadi. 3 jam lah, Bang. 3 jam dari jam berapa, Bang, dari sini? Jam 7, Bang. Terlambat di mana nih, Bang? Ya, dampak juga, Bang, nanti berangkat dan terlambat. Ini Medan, Bang, ya? Ya, Medan, Bang. Ini hampir terjadi di semester EW, Bang? Ya, rata-rata, Bang. Syawaludin, Padang TV.